Halo Bunda, selamat datang di channel Ismi TV New. Mungkin beberapa Bunda akan terkejut ya ketika mengetahui beragam manfaat bawang merah untuk ibu hamil. Meskipun bahan makanan yang satu ini jelas tidak memiliki rasa yang enak saat dimakan secara langsung dan memiliki aroma yang sangat kuat, tetapi penggunaannya sudah menjadi tradisi dan kebiasaan bagi masyarakat Indonesia sehari-hari. Daripada penasaran dengan apa saja manfaat bawang merah untuk ibu hamil, kita simak yuk apa saja sih manfaat bawang merah untuk kesehatan ibu hamil. Yang pertama, memperkuat sistem kekebalan tubuh. Kandungan vitamin C yang ada dalam bawang merah bisa membantu ibu hamil untuk memperkuat kekebalan tubuhnya. Efek dari memperkuat sistem kekebalan tubuh ini tidak hanya dirasakan oleh ibu hamil, tetapi juga berpengaruh terhadap janin yang ada di dalam kandungannya. Kemudian yang kedua, menyehatkan sistem pencernaan ibu hamil. Kandungan serat yang ada dalam bawang merah bisa membantu ibu hamil menyehatkan sistem pencernaan di dalam tubuhnya. Apalagi gangguan kehamilan seperti sembelit bisa terasa sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Maka dari itu, bawang merah bisa menjadi solusi dari sembelit yang diderita oleh ibu hamil. Selanjutnya yang ketiga, mencegah terjadinya diabetes gestasional. Diabetes gestasional adalah naiknya kadar gula dalam darah saat masa kehamilan. Ada berbagai macam alasan diabetes seperti ini bisa menyerang ibu hamil. Oleh karenanya, kandungan senyawa sulfur dan quercetin pada bawang merah bisa mengatasi diabetes gestasional dan mengontrol kadar gula dalam darah. Kemudian yang keempat, dapat membantu ibu hamil mengatasi insomnia. Kandungan probiotik dan folat dapat membantu bunda untuk menurunkan kadar stres dalam tubuh sehingga bisa meningkatkan kualitas tidur ibu hamil, dan insomnia saat hamil pun dapat teratasi. Selanjutnya yang kelima, manfaat bawang merah untuk ibu hamil yaitu dapat mengatur tekanan darah. Kandungan fitonutrien dalam bawang merah bisa mencegah terjadinya komplikasi kehamilan karena hipertensi. Yang keenam, membantu meningkatkan kesehatan rambut dan kulit. Lantaran mengandung berbagai vitamin seperti vitamin A, C, dan E, bawang merah bisa bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan kulit dan rambut. Kadang, selama kehamilan rambut ibu hamil menjadi mudah rontok. Mengkonsumsi bawang merah bisa menjadi salah satu solusinya. Yang ketujuh, menurunkan resiko penyakit jantung, termasuk manfaat bawang merah untuk ibu hamil. Kandungan quercetin flavonoid dalam bawang merah bisa membantu ibu hamil menyeimbangkan kadar kolesterol dalam darah. Selain itu, kandungan ini juga bermanfaat untuk menurunkan resiko penyakit jantung pada ibu hamil. Oke bunda-bunda, itu tadi 7 manfaat bawang merah untuk ibu hamil. Perlu diingat, mengkonsumsi bawang merah bisa mengakibatkan sejumlah dampak buruk bagi bunda yang alergi terhadapnya. Ada juga dampak lainnya seperti mulas atau diare karena mengkonsumsi bawang merah dalam jumlah yang terlalu banyak. Maka dari itu, konsumsilah dalam jumlah yang wajar ya.